Terima kasih kepada para pengunjung Warung Kacangan yang telah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Ya, bagi para pengunjung yang tidak menggunakan masker, dilarang masuk. Apabila tidak membawa, harus membeli dulu biar bisa masuk. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pengunjung yang telah mematuhi protokol kesehatan. Silakan dimanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh para pengelola.
mengelola objek wisata ini sehingga kenyamanan kita semua bisa terjamin dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tetap juga kepada warga masyarakat dan pengunjung yang berada di Wisata Puas. Silakan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dilarang berkerumun dan silakan saling mengawal dan berkerumun. Dan kemudian setelah selesai kegiatan ini, silakan langsung pulang ke rumah masing-masing. Jaga barang bawaan dan awasi awasi anak-anaknya, awasi putra putrinya. Kemudian izinkan sampaikan juga fasilitas yang telah diberikan oleh pihak pengelola yang menyediakan air tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Inilah upaya kita untuk menciptakan objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan menjadi objek wisata yang riang, aman dan nyaman untuk wisata bersama keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Panjenengan yang sudah berkenan mengucapkan pangga. Berarti membantu pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi serta memutus rantai penularan virus COVID-19 dan saat ini sudah tentunya. Bagi Pak Presiden, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami ingatkan kepada seluruh para pengunjung, silakan untuk menikmati wisata yang ada, namun tetap kita menjaga kesehatan diri pribadi dan keluarga kita dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Mari kita ciptakan wilayah Kabupaten Pekalongan ini tetap sehat, aman, dan nyaman untuk kita semua. Peran aktif dari Panjenengan semua sangat kami butuhkan untuk tetap menjaga.